Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'ah fi ulumi fi darain amin wa ahmada an abi zarin anan nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja minasy syita'i wal waraqu yatahafatu fa akhadha bi ghusnaini min syajaratin. Riwayat Imam Ahmad dari Abi Zar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja, beliau pernah keluar zaman syita'i, di zaman musim dingin, wal waraku yatahafatu, dan daun berterbangan, daun-daun berterbangan, fa akhadha bi ghusnaini, lalu beliau mengambil dua cabang, dua daan, min syajaratin, daripada pohon itu. Qala, berkata ia, wa ja'ala dzalika yatahafatu, maka adalah demikian itu ya berterbangan. Qala, ia berkata, faqala ya Abu Zarin, wahai Abu Zar, faqultu, lalu aku berkata, labbaik ya Rasulullah. Jadi kalau kita dipanggil yang bagus itu labbaik, labbaik. Kita kalau dipanggil bagusnya labbaik. Baik. Kalau bahasa Betawi disingkat aja baik. Oh iya. Mic-nya, Bang. Labbaika ya Rasulullah. Labbaika ya Rasulullah. Jadi memang ini adalah panggilan nyaut. Ya, kalau kita dipanggil nyautnya begini, labbaik. 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 Baik. Orang Betawi disingkat aja. Baik. Ya. Dulu baik itu terkenal banget. Orang Betawi dulu baik. Oh, baik. Lah baik padahal. Iya. Orang Betawi emang begitu, singkat-singkatin aja. Pergi ke undangan kemana? Pergi kondangan. Iya. Sama itu. Iya, disingkat-singkat aja. Jadi yang bagus kalau kita dipanggil labbaik. Ya, Muhammad labbaik. Ada apa, Ma? Siap, Ma? Ya, labbaik. Ini kan panggilan orang haji sekarang lagi zaman haji. Labbaik Allahumma labbaik. Ya. Masyaallah, indah banget ya. Kerasa banget. Faqala, maka ia berkata, innal abdal muslima la yusalli salata ya li yusalli salata yuridu bi wajh Allah. Sesungguhnya seorang hamba yang muslim, sungguh ia salat. Seorang hamba yang muslim, la yusalli salata, sungguh dia salat. Salat, sungguh dia salat, yuridu bi wajh Allah, la yusalli yuridu as-salata yuridu bi wajh Allah, dia menghendaki dengannya akan wajah Allah, akan keridhaan Allah, dia salat menghendaki akan keridhaan Allah, fatahafat anhu zunubuhu, maka tahafat berterbangan, rontok masa kita mah anhu dari orang itu zunubahu akan dosa-dosanya. Kama tahafatu hadza,
sebagaimana rontoknya berterbangan ini alwaraku daun an hadhi syajarati daripada pohon ini. Jadi kalau kita sembahyang itu dosa-dosa kita rontok. Wa Tabarani riwayat Imam Tabarani wal Baiaqi dan Imam Baiaqi ani bin Umar dari Ibnu Umar innal abda sesungguhnya hamba idza qoma apabila ia berdiri yusolli dia salat ata bi dzunubi dia datang dengan membawa dosa-dosanya kulliha seluruhnya faudiat ala ra'sihi lalu diletakkan dia di atas kepalanya wa atiqaihi dan di atas dua bahunya fakullama raka'a maka setiap kali dia ruku au sajadah dia sujud tasaqotot anhu dzunubuhu gugur daripadanya segala dosa-dosanya. Masyaallah. Jadi kalau kita sembahyang dosa kita pada rontok. Sembahyangnya yang mana? Sembahyangnya yang benar. Yang benar-benar direken ibadah. Sembahyang yang direken yang ibadah yang mana? Yang pakai ilmu. Sembahyang pakai ilmu. Karena suatu ibadah akan dikatakan ibadah kalau dia pakai ilmu. Kalau enggak pakai ilmu bukan ibadah namanya. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang dengan tanpa ilmu ya'malu dia beramal a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Amalnya mardud la tuqbalu, tidak diterima. Kalau kita beramal tanpa ilmu. Makanya kita habis sembahyang diperintahkan apa? Istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahalazim. Jangan alhamdulillah tapi astaghfirullahalazim. Itu saran Nabi. Perintah Nabi suruh istighfar. Jangan yang lain-lain, jangan. Istighfar. Ya. Kenapa? Karena kita ini banyak dosanya. Salat itu perintah yang agung. Salat itu perintah yang agung. Semuanya enggak bakal sukses kalau tanpa salat. Amal yang lain enggak bakal sukses tanpa salat. Sholatnya rusak, maka semua rusak. Makanya kita baik-baikin Allah, minta maaf. Ya, kayak kita umpama. Ya, kita ke rumah orang tua kita ke rumah guru kita. Kita bawa teng-tengan. Ketika bawa teng-tengan, apa yang kita katakan? Mohon maaf mak, mohon maaf pak, mohon maaf guru. Baunya cuma sedikit doang, masya Allah. Baunya cuma sedikit doang, ya Allah, masya Allah. Kira-kira tuh yang dibawain orang tua kita, guru kita, seneng gak kita ngomong kayak begitu? Seneng banget, mungkin diterima gak? Mungkin diterima, karena sopan. Enak nerimanya. Itu saran Nabi, jangan diganti-ganti. Nah, ada orang supaya habis baca apa habis salam baca ini baca itu, jangan istighfar ini suruh. Istighfar, jangan lain-lain. Nah, istighfar. Kita banyak dosa disuruh khusyuk kagak khusyuk. Kita susah banget khusyuknya. Ah, kita minta maaf sama Allah. Minta maaf. Mudah-mudahan sembahyang kita diterima. Jadi permintaan maaf kita itu menambah kuat diterima sholat kita. Begitu maksudnya. Jadi permintaan maaf kita makin kuat diterimanya sholat kita.
Sebaik-baik ibadah itu bukan yang banyak, bukan yang canggih, bukan yang keren, tapi yang diterima. Tapi bukan berarti kita sedikit aja sembahyangnya, ibadahnya yang penting diterima, bukan itu maksudnya. Ibadah tetap banyakin semuanya. Ibadah kita banyakin semua. Cuma ingat, ibadah yang paling bagus adalah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi istighfar itu bisa mendorong ibadah kita, sholat kita lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita habis salam istighfar, diingetin maknanya, artinya, dan direnungi. Astaghfirullahalazim. 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 Allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalau engkong saya ditambahin taubatan nasuha. Taubatan nasuha. Saya ingat betul tuh engkong saya ngaji sofa. Taubatan nasuha. Taubatan nasuha. Ya. Ya, kenal engkong saya kan ya? Iya. Ya, engkong saya begitu tuh. Taubatan nasuha. Ya. Ya. Jadi jangan sampai kita enggak istighfar. Kan orang ada aja tuh amalan habis baca inilah baca itu, jangan istighfar. Mana hebatan orang sama Rasulullah. Bahkan kalau orang Wahabi kalau baca yang lain bid'a, kerasan lagi dia. Iya. Wa muslimun an Utsman radhiyallahu anhu. Riwayat Imam Muslim radhiyallahu anhu. Siapa Bang Adi? Wa muslimun, riwayat Imam Muslim an Utsman, dari Utsman radhiyallahu anhu. Ma min imri'in muslimin ya'duruhu salatun maktubun fayusinu wudu'aha wa usuaha wa ruku'aha illa kanat lahu kafaratun lima qabla'a minan zunubi malam ya'ti kabiratan wa zalika da'rakun lahu. Ma minim ri'in muslimin, tidak ada daripada seorang muslim yahduruhu salatun maktubatun, hadir kepadanya salat yang diwajibkan, fayusinu udu'aha, lalu dia perbagus salatnya, wa khusyu'aha, dia perbagus khusyuknya, wa ruku'aha, dia perbagus rukuknya, artinya dia perhatiin wudunya, dia perhatiin khusyuknya, dia perhatiin rukuknya, dia perhatiin, ya, illa kanat lahu kafaratun, kecuali ada baginya tuh salatnya penghapus dosa, lima qabla minaz zunubi, dosa-dosa yang sebelumnya, bagi apa yang sebelumnya, dosa-dosa sebelumnya, ma'lam ya'ti kabiratan, semasa dia tidak melakukan dosa besar, wa dzalika da'raku laut, demikian itu masa seluruhnya, diampunkan dosa-dosanya, semuanya dosanya diampuni semasa dia enggak melakukan dosa besar. Artinya kalau dosa besar enggak, ini dosa kecil ya, dosa kecil juga bapak-bapak ibu-ibu sekalian ya, kalau enggak ditobatin lama-lama jadi besar. Lama-lama jadi besar. Dosa kecil lama-lama jadi besar. Salat kita di awal waktu berjamaah, Masya Allah. Lalu habis salat kita istighfar. Ya, waktu subuh kita salat, waktu zuhur salat, waktu asar salat, waktu maghrib, waktu isya, terus subuh lagi, muter lagi,
Habis kita sholat, habis salam, astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim. Kita perhatiin ruku kita, kita perhatiin wudu kita, kita perhatiin khusyuk kita, sholat kita, kita perhatiin. Habis sholat kita istighfar, masya Allah. Khudu khusyuk, hakul yakin. Allah cinta ngelihat kita. Allah cinta ngelihat kita. Kita ngaji walaupun seminggu sekali. Untuk apa? Membenahkan kita punya ibadah. Memberikan nilai kita punya ibadah. Allah cinta ngelihat kita. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ya Allah. Diingetin dosa-dosanya untuk ditobati. Masya Allah. Luar biasa. Indah sekali. Malaikat ngelihat, ya Allah, ini orang. Allah, Allahummarhamhu ya Allah. Allahummarhamhu ya Allah, rahmati dia ya Allah. Cinta malaikat ngelihat kita. Sebegitunya kita semua yang benar-benar istighfar, minta ampun sama Allah. Kayak tadi saya menggambarkan, kita ke rumah orang tua kita, kita ke rumah guru kita, ke rumah teman kita bawa makanan. Habis bawa makanan dia minta maaf. Maafin, makanannya cuma segini doang. Masya Allah. Bawa makanan minta maaf. Ya, ada juga enggak bawa makanan minta maaf ya. Artinya apa? Kita istighfar habis sholat namanya ta'adduban ilallah ta'ala. Beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adab. Wal Baihaqi, riwayat Imam Baihaqi an Anas, dari Anas, ma min hafizaini, tidak ada daripada dua malaikat yang menjaga, yarfa'ani ilallahi ta'ala, keduanya naik kepada Allah ta'ala, bisolati rajulin, dengan membawa solat seorang laki-laki, ma'as solatin, bersama solatnya, illa qala Allah ta'ala, kecuali Allah ta'ala berfirman, ashidukum, ushidukum, aku angkat saksi kamu, aku jadikan saksi kamu, ay malaikat, anni qad ghafartu li abdi ma baina umma, bahwasannya sesungguhnya aku sungguh, aku ampuni bagi hambaku ini dosa apa-apa yang ada di antara kedua solat itu. Masya Allah. Jadi orang yang solat diampuni oleh Allah dosanya. Solatnya benar. Masya Allah. Wa fi kitab az-zawajir, dalam kitab az-zawajir ni syekhina, bagi guru kami, khatimatil muhaqqiqin, beliau adalah penutup para ulama muhaqqiqin, ulama yang teliti, Ahmad bin Hajar, Imam Ahmad bin Hajar, Ibnu Hajar yang terkenal. Al-Haytami radhiyallahu anhu. Jadi beliau ini adalah ya digelarin khatimatil muhaqqiqin. Tahrir, pentahrir madhab. Tahrir itu penjelas. Pentahrir madhab Syafi'i ada empat. Pertama, ya, Imam Rafi'i. Yang kedua, Imam Nawawi. Yang ketiga, ya, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Yang keempat, Imam Rumli. Ini empat ini saking hebat, mulia. Namanya banyak dipakai oleh banyak orang. Tafaulan. Ada orang namanya Muhammad Nawawi. Muhammad Rafi'i. Muhammad
Ibnu Hajar. Muhammad Romli. Dipanggilnya Bang Romli. Tafaulan. Empat ini adalah pendekar ya mazhab Syafi'i. Pentahrir dalam mazhab Syafi'i. Generasi pertama adalah Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Kemudian yang kedua, generasi kedua adalah Imam Ibnu Hajar Al-Haitami dan Imam ya Romli. Ini pentahrir. Ada yang di tengah. Yang di tengah yaitu ada namanya ya Imam Zakaria, Syekh Zakaria, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansuri. Gurunya daripada dua ini. Ya, gurunya Imam ya Ibnu Hajar Al-Haitami, gurunya Imam Syamsuddin Ar-Romli. Tapi sepertinya kayak terkenalan muridnya daripada gurunya. Terkenalan muridnya daripada gurunya. Iya. Tapi gurunya hebat juga. Gurunya hebat juga. Imam Zakaria Al-Ansari, beliau banyak punya kitab. Di antaranya kitab beliau yang banyak dipakai di pesantren-pesantren. Fathul Wahab. Fathul Wahab. Itu di pesantren Jawa dan di pesantren kita juga insya Allah nanti insya Allah bakal baca sekarang lagi. Masih Fathul Mu'in kita. Kita kan begitu sama itu. Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab. Balik lagi. Fathul Mu'in, Fathul Qorib, Fathul Wahab. Balik lagi. Insya Allah begitu. Jadi Fathul Wahab ada di atas. Kalau di Aceh ditambahin Mughnil Muqtaj. Lebih tinggi lagi. Nah itu beliau Imam Zakaria Al-Ansari Syekhul Islam itu gurunya. Ya. Sepertinya gurunya itu ya, kurang pamor. Ya, tapi sesungguhnya enggak juga, sama-sama pamor, sama-sama punya pamor, sama-sama terkenal. Cuma ada lebih di mana muridnya lebih cenderung kepada lebih banyak kepada melakukan sesuatu yang banyak dicenderungi oleh banyak orang. Nah, kita ya kadang begitu orang. Ya, orang terkenal belum tentu yang tidak terkenal kalah sama yang terkenal. Ya. Belum tentu yang enggak terkenal kalah sama yang terkenal. Ya, seperti siapa? Ada Imam Al-Jazari, itu imam ahlu ya, ahli qiraat. Imam Al-Jazari. Sampai dikatakan beliau itu oleh banyak ulama rajanya qiraat. Dari Maroko. Ah, dari Timur Tengah dia. Ya, apa? Damaskus ya. Mazhabnya Syafi'i. Ya. 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 Imam Jazari. Ya. Kemudian ada untuk bidang qiraat ada Imam Nawawi. Sepertinya Imam Nawawi kalah, iya kalah dalam bidang itu terkenalnya. Tapi dalam bidang fikih Imam Nawawi enggak kalah. Dari jadi apa? Kecenderungannya yang mana? Dan banyak lagi ulama yang seperti itu. Seperti kita di sini, ya, karena dia suka di YouTube gitu ya, 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 suka di YouTube lalu mengupload yang banyak digandrungi oleh orang, nah, lebih terkenal. Ada ulama yang masyhur, yang ilmunya banyak, diam aja, nggak terkenal. Jadi makanya ada wali yang masyhur, ada wali yang mastur. Mastur tertutup. Ada wali yang masyhur terkenal.
ada wali yang mastur, tertutup, enggak kelihatan orang. Dua-duanya hebat. Ada yang terkenal ke atas, ada yang terkenal ke bawah. Ya, ibaratnya kalau pohon, ya, cabangnya menjulang ke atas. Ada pohon akarnya. Biasanya orang yang sudah menjulang ke atas, dia punya akar yang kuat. Ya. Dia punya akar yang kuat biasanya. Babanya udah hebat. Pendahulunya dulu ada yang hebat. Ya. Abah Anom terkenal, ya, di bawahnya dulu ada Abah Sepuh mengakar ke bawah. Ya. Itu banyak ulama yang kayak begitu. Abah Uci terkenal kemarin, ya, Masya Allah almarhum, beliau punya orang tua Kedimyati, terkenalnya ke bawah sebagai akarnya. Ya. Nah, kita kalau yang baru-baru mau, kita baru pengen bikin generasi yang bagus, ya jangan ngarepin terkenal. Kita ngarepinnya ke bawah. Kita bikin pondasi, kita bikin akar yang kuat, biar ntar anak-anak kita aja. Begitu. Qala ba'dhum, berkata sebagian mereka, waroda telah datang fi hadis, dalam sebuah hadis, man hafazu ala salati, siapa saja yang menjaga atas salatnya, akramahullah, Allah Ta'ala muliakan, bi khamsi khisalin, dengan lima perkara. Yurfa'u anhu dikul aisi, diangkat darinya kesempitan kehidupan. Jadi orang yang memperhatikan salat, insyaallah, ya, sempit hidupnya diangkat sama Allah. Wa azabul qabri, azab kuburnya diangkat. Wa yu'ti illahu kitabahu bi yamini, Allah berikan kitabnya sebelah kanan. Wa yamurru ala siratikal barqi, dia lewat di atas sirat seperti kilat, cepat. Wa yadkhul jannata bi ghairi hisabin, dia masuk surga dengan tanpa hisab, langsung masuk. Masuk surga langsung masuk. Enggak ngetem dulu, enggak diperiksa dulu. Wa man ta'awwana 'anil salati, siapa saja yang menggampang-gampangkan salat, aqabahullah, Allah hukum dia, Allah siksa dia, bi khamsa asyrata uqubatan, dengan 15 hukuman. Khamsatin fid dunya, 5 di dunia, wa salasatin indal mauti, 3 di akhir ketika mati, wa salasatin fi qabrihi, 3 lagi di kuburnya, wa salasatin inda khuruji minal qabri, 3 lagi ketika keluarnya daripada kubur. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu keras orang yang menggampang-gampangkan salat. Lihat orang yang gampang-gampangin salat. Salat zuhurnya mau asar, salat asarnya mau maghrib, salat maghribnya mau isya, salat isyanya mau subuh, entar-entaran. Bapak boleh cek and recheck orang yang main-mainin sholat, dia punya ekonomi. Ya. Lihat dia punya ekonomi, susah. Gampangin sholat. Mau baikin ekonomi, sholatnya benerin dari sekarang. Di awal waktu berjamaah, subhanallah, enggak lepas jamaah. Walaupun sama istri, setiap hari jangan lepas jamaah. Sekalipun sama istri, jangan pernah enggak jamaah. Kalau perlu, enggak ada jamaahnya udah pada habis, maksudnya udah pada sembahyang, ada orang, anak kecil, ini tong, apa Pak? Kenapa Bang temenin saya sembahyang sini? Ini Bapak bagi duit 10.000. Masa mau enggak tuh kira-kira dia? Mau. Begitu. Malaikat yakin tersenyum ngelihat kita. Masyaallah. Ada orang ulama ketinggalan jamaah. Dicari-cari masjid udah tutup. Ya, ini gara-gara apa? Ya, sahabat Nabi. Ya, gara-gara apa?
ya, gara-gara ngeliatin kebun, akhirnya kebunnya dijual, diwakafin. Gara-gara ketinggalan jamaah. Enggak kebayang sama kita nih. Masyaallah. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang memperhatikan sholat. Amin ya Allah.